من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Mana menyikapi orang-orang yang tamyi' dalam bersumpah atas nama Allah? Dikit-dikit bersumpah di depan saya. Ya, orang yang terlalu banyak bersumpah dengan nama Allah, itu dikhawatirkan dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu bahaya, itu pemakaian nama Allah bukan sembarangan. Karena itu seorang mukmin itu dia tahu, harus tahu siapa Allah. Karena itu tidak sembarang dia gunakan namanya. Kecuali pada hal yang benar-benar bisa dia pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu banyak bersumpah apalagi pada hal yang tidak penting, itu adalah hal yang makruh. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.